Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman YouTube. Kembali lagi bersama saya Rika Anggoro di channel yang tak seberapa ini. Jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman ya. Oke, saya mau membagikan sebuah trik yang biasa saya gunakan untuk saat tutorial. Ada kursornya gitu di HP. Peralatan apa saja yang saya pakai? Oke, langsung saja. Yang pertama, HP tentunya. Saya pakai handphone Xiaomi Mi Play. Xiaomi Mi Play RAM 4 GB ini, teman-teman. Kemudian saya pakai OTG. Ini OTG namanya. Ini OTG yang kecil. Ada juga yang seperti ini. OTG kayak gini. Ini cuma harganya 15.000. Ini sekitar juga 10.000 saya beli, teman-teman. Nih. Ini. Kemudian mouse. Mouse ini saya beli cuma 25.000, teman-teman. Nih, mouse-nya kecil. Biasa saya pakai komputer ini saya copot, biasa bawa kemana-mana. Gimana cara setup-nya, teman-teman? Langsung saja. Pertama, colokin dulu ini. OTG-nya. Oke. Nah, kemudian langsung saja colokin. Sebenarnya handphone ini bisa untuk hanya sebagai layar pakai mouse sama pakai itu QWERTY. Ini tanda untuk masuk ya. Dia udah masuk tuh. Itu kalian butuh namanya lagi namanya Battle Dogs. Itu misalnya harganya 400.000. Itu bisa buat menghubungin antara ini mau sama QWERTY gitu, jadi bisa buat main game itu enak banget. Ini sebenarnya bisa juga pakai ini, tapi jarang saya pakai, soalnya ribet jadi panjang. Enak pakai ini, langsung colok gitu teman-teman. Jadi yap, begitu, cuma kayak gitu, mudah banget, simple, gitu, teman-teman. Nampak kan kursornya, nah itu. Ini fungsinya enak banget. Jadi kalau buat tutorial itu gampang apa mudah gitu. Bisa dipahami cepet gitu, apa artinya nunjukin ikon-ikonnya jadi mudah kayak apa gitu. Ini, teman-teman. Enak teman-teman ya. Itu, teman-teman, mungkin kayak gitu aja. Jangan lupa subscribe teman-teman untuk dukung terus channel ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.